lah aku orang sama. Om Swastiastu Semeton. Nih kembali saat ini melihat para serati lagi nanding suci alit ini. Kebetulan banyak sekali yang ditanding nanti sucinya. Tetapi yang akan memperlihatkan sedikit ini yang sebagai dasar bawah yang suci ini kan tiga ini ya, tiga tamas ya, tiga tamas ini yang tamas yang terbawah, tamas rayunan ini ya ide ya. Ya ini tamas rayunan. Terus yang kedua itu rapi satu. Nah, berarti namanya ini ki tamas rayunan ya. Yang pertama rayunan. Udah itu yang ini. Yang nomor dua rapi satu. Yang ini rapi satu sama dona ini kayak gini kan. Terus yang ketiga rapi dua. Benahan ini. Yang ketiga ini rapi dua ya. Ini. Tapi dasarnya ini kan suci sari nih, dasarnya tetap dia putih dan kuning. Nanti yang raku satu itu mungkin di Goyoni nanti. Yang raku satu? Iya, raku satu, yang raku dua baru Saraswati, kesucian plus Canang Sari, raku-raku Canang Sari. Dikasih kalau buka dulu. Kalau buka, kalau buka sebelah kiri. Nah ini, kalau buka ya? Kalau gantungnya di kanan. Yang ini apa nih? Palu apa nih? Palu gantung. Ini palu gantung, ini palu bungka. Oh ya, ini yang buah-buahan, ini yang umbi-umbian gitu ya. Iya. Sama dia, rako satu, rako dua sama ya? Sama. Sama nih. Cuma bedanya Lingga Yoni sama Saraswati. Yang Lingga Yoni yang di rako satu. Rako satu. Iya. Yang Saraswati rako dua. Oh, yang Saraswatinya di rako dua. Saatnya udah dikasih penjor, belum hidup. Ini penjornya di bawah ini. Itu kan sama sudah betul, itu kan tidak jelek, itu kan tadi dong. Ini apa ini? Bisa ada. Yang di, oh Lingga Yoni ya. Oh yang itu Saraswati. Oh langsung yang, berarti yang teratas ini diisi pesucian ya? Saraswati yang ada penjornya, terus ditambah Canang Sari. Canang. Nah, ini semeton kurang lebih gambaran untuk membuat suci alit seperti ini, cukup memakai tiga tamas saja. Yang tamas satu yang ini ya, yang ada rayunannya. Terus ini yang tamas dua ini, yang tamas tiga ini. Nah, seperti ini. Sekarang ditumpuk. Sekarang baru kita lihat penumpukannya semeton. Ini kayak gini. Nanti kapan-kapan kita ulangi lagi membuat lebih mendetail cara nanding suci alit atau suci sari. Nah. Ini ya, ada daun beringin. Lalu baru, ditutup. Baru ditutup lagi. Kalau tiang jarang sih melihat para seratinya nanding, jadi ini agak kurang paham. Ini baru satu, ini banyak nih. Berapa buat nih? Ada 30 suci. 35 suci. Suci alit semua. Nah, Niki lanjut tetap sama Ton. Belum ada waktu ya. Kebetulan lokasinya di Griyo nih, kesempatan di Griyo Taman Sari. Nah, ini ke ide istrinya, ide pegawai istri.
Iki kegiatan termasuk pembelajaran semeton. Karena kami yang ada di luar Bali tetap selalu mempertahankan tradisi yang dari Bali, biarpun banyak kekurangan. Kebetulan metandingnya ini sudah agak sore, jadi wajah-wajah para seratinya agak gini. Karena ini harus selesai, Nak. Ya, agak capek sedikit. Ya. Karena suci yang ini katanya besok udah selesai, karena besok udah dipergunakan. Ah, ini yang Saraswati mempergunakan penjor dari apa ini? Daun beringin. Ya, itu saja tadi semeton mengenai ini kegiatan membuat suci pada hari ini. Semoga konten ini bisa berguna untuk semeton. Inilah sebagai bukti bahwa kami semeton Bali yang ada di luar Bali tetap selalu berusaha ngajaga tradisi Bali. Biarpun sebenarnya semeton mungkin belum tahu, ide begawan istri itu bukan orang Bali loh semeton, orang Jawa. Jadi Astrukara, ya, orang Jawa yang jadi masuk Hindu, nikah sama orang Bali, sekarang jadi sulingge. Suatu kebahagiaan karena ingat dengan tradisi leluhur Nusantara yang terdahulu. Baik, semoga konten pada saat ini bisa berguna untuk semeton dimanapun berada. Apabila ada salah kata, salah ucap, ataupun ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Dan akhir kata yang ucapkan Pramo Santi. Santi, 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 Om.